So what's up, hello guys, ketemu lagi dengan gue Fendi Kurniawan. Di video kali ini kita nggak bikin konten nyami guys. Kalau bikin konten nyami terus, mungkin perut gue bakal meledak guys, karena terlalu banyak mie instan. Jadi di video kali ini kita bakal nyobain nasi goreng cumi guys. Gue udah beli nasi goreng cuminya di tempat langganan gue, dan ini harganya cuma 16.000. Dan gue juga pesen es jeruk, harganya 5.000. Oke lah guys, langsung aja kita plating dan kita rasakan, kita nilai apakah rasanya enak, apakah cuminya banyak. Kita langsung aja plating lalu kita rasakan guys. Tapi sebelum itu gue ingatkan buat kalian, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang guys. Oke lah guys, jadi inilah setelah kita plating guys. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Jadi nasi goreng cumi ini kita dapat nasi goreng dicampur cumi sama dicampur kubis guys, daun kubis. Nah, terus kita juga dapat timun sama kerupuk. Oke, langsung aja kita makan. Tapi sebelum makan kita jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dulu guys, oke? Berdoa dimulai. Amin, langsung kita santap guys. Oh, ini guys, cuminya guys. Jadi cuminya potongannya besar-besar guys. Nah, cuminya potongannya besar-besar. Nah, tapi di sini nggak ada ayamnya, jadi cuma telur sama cumi berarti guys lauknya. Sama kerupuk. Oke, kita masak makan guys. Mantap. Kalau biasanya kan nasi goreng seafood ya guys ya. Jadi nanti ada cumi, ada udang. Tapi kalau ini cuma nasi goreng cumi, jadi cuma ada cumi. Cuma adanya cumi. Cuminya guys. Rasanya enak. Untuk harga 16.000, oke lah guys.
Habis guys, enak. Oke, kita cobain es jeruknya guys. Es jeruknya juga mantap, kecut-kecut mantap. Nah, itu dia guys video kita hari ini. Kita nyobain nasi goreng cumi dari langganan gua guys. Untuk harga 16.000 itu porsinya besar guys. Sama cuminya itu banyak sekali guys. Jadi cocok. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua guys. Buat kalian gue ingetin lagi, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang guys. See you next my video and bye-bye.